Kali ini saya udah masuk konsol portable PS Vita. PS Vita ini adalah konsol portable generasi penerus dari PSP. PSP adalah keluaran Sony sekitar tahun 2004. Kemudian dilanjutkan ada generasi penerusnya yaitu bernama PS Vita sekitar tahun 2014. Ya sama kayak PS3, kemudian diteruskan ke PS4, kemudian lanjut ke PS5, ya seperti itulah. Cuman sayangnya untuk PS Vita ini oleh Sony sudah di stop produksi sekitar tahun 2019. Jadi yang ada di depan saya ini adalah PS Vita kondisi sudah second, ya. Cuman di sini ada dua perbedaan. Kalau yang di sebelah kiri saya ini adalah PS Vita dengan dus asli bawaannya, ya. Ini adalah PS Vita Slim seri 2000, ya. Kemudian kalau yang di sebelah kanan saya ini sama juga konsol PS Vita seri 2000 juga, yang PS Vita Slim, cuman untuk dusnya ini dus universal. Nah, gitu ya. Cuman ya pastinya kalau yang dusnya ini asli bawaannya itu biasanya lebih mahal, ya. Kemudian di sini saya juga ada beberapa apa namanya ini ya, kaset. Ya, kaset-kaset original dari PS Vita, ya, nanti juga akan saya jual di marketplace saya di Shopee, ya, Tokopedia. Mungkin dari teman-teman ada yang lagi nyari, ya, untuk yang kaset-kaset orinya nih, ya, ini PS Vita nih. Enggak banyak sih, cuman 5 aja, ya. Cuman ya seperti ini. Ini kaset-kaset orinya, ya. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang lagi nyari. Nah, ini dia, ya. Oke, langsung aja saya buka untuk PS Vita yang pertama ini. Di sini ada beberapa macam warna, ya. Ini yang untuk dus bawaannya, jadi dus tembus, ya, dari konsol sama dusnya ini sama. Ada warna biru, aqua blue, ada yang warna hijau putih, ya, green white. Kemudian ada warna apa ini, black, hitam, ya. Kemudian ada yang ini sama, ya, yang putih hijau. Ini ada warna pink, ya, black pink. Wah, sekarang kita akan buka satu persatu, teman-teman, ya. Oke, yang pertama saya buka dulu yang ini, yang warna aqua blue, ya. Ini jadi dus aslinya, dus bawahnya. Di sini ada keterangan WiFi, kemudian PCH 2000. Jadi ini adalah seri 2000 aqua blue, ya. Seperti ini kondisi dusnya, ya. Ini asli bawahnya, ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Jadi ini yang tipe slim, ya. Tipe slim. Jadi dapatnya nanti seperti ini, teman-teman, ya. Yang didapat pasti ada kabel casnya, ya. Kemudian seperti ada adaptornya juga, ya. Ini juga ori semuanya, ya. Kemudian ini adalah PS Vita-nya. Wah, ini warna biru, ya. Wah, kondisinya 90-95%, ya, karena ini adalah barang second, ya. Teman-teman bisa lihat sendiri warna birunya cakep, ya. Ini kondisinya seperti ini. Nah, oke, jadi ini nanti nomor serinya sama dengan dusnya. Di sini perbedaannya antara PS Vita dengan PSP. Kalau PS Vita ini layarnya 5 inch, kalau PSP 4,3 inch. Kemudian ada dua stick analog, ya. Kalau PSP cuma satu. Kemudian kameranya juga ada depan belakang, ya. Di sini ada kameranya, kamera depan. Kemudian di sini ada kamera belakang. Kalau di PSP itu hanya kamera belakang aja. Kemudian dari segi desain juga lebih elegan, ya, dan cakep banget. Aku rasa di tahun 2023 ini masih oke lah, ya, untuk PS Vita ini. Dan grafisnya tentu saja lebih keren dan lebih cakep daripada PSP. Karena apa? Karena PS Vita ini sudah bisa memainkan game PS4. Kalau di PSP nggak bisa memainkan game PS4. Nah, kalau PS Vita sendiri bisa memainkan game PS3, game PS4, bahkan game PSP sendiri bisa dimainkan di PS Vita. Bahkan game retro pun juga bisa dimainkan di PS Vita. Kalau PSP hanya sekitar untuk memainkan game-game PSP saja. Kemudian di sini seperti biasa ada keypad, ya, keypad. Kemudian ini tombol-tombol X, bulat, segitiga, segi empat. Ini kamera depan, ya. Ini stick analognya ada dua, ya. Ini ada select start. Ini tombol home. Di sini ada buat cek audio atau headset. Kemudian ini untuk pengecasnya.
Di sini untuk tempat memory card. Nah, di sini untuk tempat penyimpanan kasetnya ya. Kemudian ini tombol powernya, ini volumenya ya. Nah, kalau yang PS Vita ini sudah terisi game ya, dan ini sudah softwarenya sudah pakai sistem CFV Henkaku ya. Ini ntar saya buka dulu ya. Nah, ini sudah ada memorinya dan game-gamenya nih ya. Ini memorinya 64 GB ya. Untuk menyalakannya, tekan aja powernya ini sambil tahan lama sampai dia menyala hijau kayak gini ya, otomatis sudah nyala. Desainnya masih oke banget sih ya, jadi nggak ketinggalan banget lah. Tuh, modelnya keren ya, elegan, model slim. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, tinggal diinikan aja. Nah, di sini ada tampil menu ya, sama kayak tampilnya PS ya, PS4 ya pada umumnya. Nah, kemudian tinggal digeser-geser gini loh. Ini pun untuk menggeser-gesernya juga responnya bagus banget ya. Tuh. Responsif juga. Nah, di sini sudah ada terinstal beberapa game, Bad Company, ada GTA San Andreas, GTA Vice City, Metal Gear Solid ya, ada FIFA 22, ada Assassin's Creed ya. Ini adalah game-gamenya, ada Minecraft, ada God of War ya. Nih, berarti dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ya, kurang lebih sekitar itulah ya. Misalkan teman-teman mau download sendiri juga bisa ya. Jadi dikonekkan aja ke internet ya, kemudian nanti masuk ke sini ke PKG. Ini ada PKG, tinggal tekan aja. Nah, kemudian kita start aja. Yes. Jangan lupa connect internet kalau mau download gamenya. Jadi ini bisa download game sendiri. Tuh, banyak banget ini game-gamenya ya. Download sepuasnya ya, dikonekkan wifi dulu ya. Tuh, banyak banget. Tuh ya, ini jadi sudah sistemnya sudah CFV. Wah, ini banyak bro. Sak bluke ini bro. Ya, tinggal download sendiri. Tuh ya, puas banget deh mainnya ya. Tuh, tinggal connect wifi, kemudian setelah itu masuk ke PKG download. Nah, udah selesai ya. Nah, ini cara mainnya seperti ini, gampang banget ya. Ini juga ada FIFA 22, ada GTA juga ya. Ini coba kita GTA San Andreas kayak apa tuh tampilannya. GTA San Andreas, dan ini adalah kamera depannya ya. Halo, tinggal foto cekrik buat selfie ya. Ya, lumayan lah. Oke, jadi itu seperti itu untuk PS Vita ya. Untuk game-gamenya bisa download sendiri andai kata misalkan masih kurang puas ya. Ini memorinya 64 GB. Seperti tadi caranya gampang banget, tinggal masuk ke PKG, konekkan wifi, kemudian tinggal pilih game apa yang kita mau, tinggal tekan download, udah selesai, tinggal kita mainkan. Cuman itu aja. Sekarang akan saya lihatkan warna-warnanya apa aja, mungkin dari teman-teman ada yang berminat. Ini warna hitamnya ya, warna hitam depan belakang hitam semuanya.
Kemudian ini ada yang warna pink, black pink. Ah, black pink. Wah. Ya, ini warna pink, black pink. Depannya black, belakangnya pink. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau yang satunya ini yang dus bukan bawaannya, yang dus universal. Ini warnanya juga bermacam-macam, tapi untuk konsolnya sama ya, sama-sama PS Vita Slim seri 2000 ya. Ya seperti ini. Bentar, saya singkirkan. Tuh, ini sama-sama persis ya, sama-sama yang PS Vita Slim seri 2000 juga. Ini warna putih ya. Warna putih. Seperti ini putihnya. Nah, ini untuk dusnya seperti ini. Kalau yang ini hanya dapat ini ya. Ini dapat untuk kabel cas aja. Jadi nanti tinggal beli untuk kepalanya aja ya, kepala yang untuk biasa cas HP itu langsung colok ke listrik nggak apa-apa, bisa ya. Kemudian untuk memorinya sama, memorinya 64 GB ya, sudah ada isi gamenya. Kalau misalkan mau nambah lagi gamenya tinggal download sendiri, bisa, simple banget ya. Ada juga warna black ya, nanti saya fotoin, nanti saya masukkan ke marketplace, ke Shopee atau Tokopedia, tinggal dipilih aja ya. Ini warna black. Kalau yang ini harganya lebih murah ya, kalau misalkan yang bukan dus bawaannya itu lebih murah. Ini ada warna apa nih, warna grey ya, greynya seperti ini ya, cakep juga. Kondisi casing 90-95% ya, ini pastinya second tapi berfungsi semua normal. Kemudian ini juga ada warna biru juga. Wah, ini birunya bagus banget ya, suka saya lihatnya ini ya, warna birunya cakep ya tuh ya. Yang ini juga ada yang warna black pink juga. Nah ya, black pink. Ah, ini malah black red maksud saya. Warna hitam merah ya. Kalau tadi kan black pink. Ini juga keren sih ya. Tuh, bagus. Jadi di sini untuk perbedaannya hanya di dus ya. Di dus aja, kalau ini dus asli bawaannya, ada nomor serinya, dan dusnya ini tembus dengan nomor seri konsolnya. Biasanya kan ada yang suka seperti itu kan, yang harus dusnya sama persis dengan mesinnya, jadi biar mendapatkan keasliannya ya. Nah, kalau yang seperti ini untuk dusnya, dusnya universal, tapi kalau konsolnya sama, sama-sama aja, nggak ada bedanya. Sama aja, nggak ada bedanya ya, sama-sama PS Vita Slim seri 2000. Untuk yang PS Vita Slim seri 2000 dengan dusnya tembus ini, memorinya 64 GB ya, sudah terinstall game, sudah versi CFW ya, hand kaku, tinggal main aja. Kalau misalkan kurang puas dengan game-gamenya bisa download sendiri. Ini harganya 2,5 juta. Kemudian kalau yang ini yang bukan dus bawaannya lebih murah ya, ini garansi semuanya, garansi 1 bulan full, kalau ada apa-apa bisa diklaim. Saya rasa kalau PS Vita ini kayaknya jarang deh, jarang ada masalah ya sih ya. Ya, oke teman-teman, gitu aja. Kalau ada berminat silahkan, nanti linknya ada di deskripsi ya. Nanti akan saya foto-fotoin, nanti saya posting di Shopee atau sama Tokopedia, nanti saya akan upload di sana. Oke, gitu aja. Mungkin teman-teman ada yang berminat silahkan. Kita ketemu lagi dengan video selanjutnya.